Keuangan. Dulu Ibu Menteri, saya ingat waktu Bu Menteri zaman periode yang lalu, Bu, Ibu terkenal Menteri yang sangat resisten terhadap pemberian PMN. Sangat ketat dalam menjalankan anggarannya. Masih ya? Masih. Oh, masih. Oke. Saya harap Ibu Menteri masih bisa seperti itu. Ini jelas kebijakan yang sangat tidak tepat ya, kebijakan yang saya kira juga tidak relevan dengan pemulihan ekonomi dan juga masih banyak kebutuhan sebenarnya untuk dana kesehatan yang harusnya terrealisasi dan juga untuk stimulus kepada pelaku usaha khususnya usaha UMKM serta perlindungan sosial. Sebenarnya ini lebih ke arah hal yang bahkan sudah lama ya dijadikan sebagai narasi besar ya. Pemerintah semacam sudah merencanakan ini, tapi momentumnya kapan? Momentumnya adalah ketika serapan spend-nya itu rendah. Sebenarnya bisa dilihat sebagai kebijakan yang namanya austerity atau kebijakan penghematan anggaran dari belanja sosial untuk diberikan kepada sektor-sektor lain yang sifatnya tidak urgent ataupun tidak prioritas. Belum kita bicara soal masalah perlindungan sosial yang anggarannya juga masih rendah serapan. Sehingga ada indikasi bahwa dari awal anggaran untuk perlindungan sosial ini realisasinya rendah, memang untuk disiapkan menyuntik kepada BUMN-BUMN yang sedang bermasalah. Kita lihat juga bagaimana situasi bukan hanya gelombang ketiga COVID yang menjadi ancaman, tapi juga ada krisis pangan, krisis logistik, kelangkaan kontainer, dan juga tren inflasi yang lebih tinggi. Yang pasti akan kena dampak adalah mereka yang sebelumnya mendapatkan bantuan pemerintah tapi buru-buru dicabut bantuan.